Sementara itu, Bank CIMB Niaga berencana akan menawarkan sukuk berkelanjutan 1 tahap 2 2019. Sukun pun akan dibagi dalam 3 seri dengan total 2 triliun rupiah. PT Bank CIMB Niaga TBK dengan kode saham BNGA segera menawarkan sukuk mudarabah senilai 2 triliun rupiah. Sukuk mudarabah berkelanjutan Bank CIMB tahap 2 tahun 2019 ini terdiri atas 3 seri, yakni seri A, seri B, dan seri C. 3 seri sukuk CIMB menerapkan bagi hasil per tahun dengan sistem floating. Masa penawaran umum sukuk akan berlangsung pada 14 hingga 16 Agustus 2019. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 22 Agustus 2019.